kita baca doa. Tak payah malu, tak payah segan. Okey, kita mulakan dengan doa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada pelajar-pelajar yang cukup kasihi. Dan mungkin juga ada rakan-rakan guru fizik yang saya hormati. Begitu juga dengan pegawai teknikal pada malam ini. Terima kasih di atas kerjasama semua. Okey, Alif boleh baca doa tak? Muhammad Alif. Jom kita nak mula dah ni. Muhammad Alif ada tak kat situ? Alah, spotting lah sikit. Okay, Muhammad Adam lah. Boleh Muhammad Adam? Seorang pelajar lelaki. Boleh Muhammad Adam baca doa belajar? Ataupun Muklis, Muhammad Muklis? Ya, cikgu. Assalamualaikum, Muklis. Alhamdulillah. Baca doa boleh nak? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alayna hikmataka wa ashra' alayna min qaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muklis. Muklis dari sekolah mana? SMK Datuk Haji Mat Badawi. Ramai ya pelajar Badawi malam ni. Okay, Alhamdulillah, yang lain pun bolehlah type dekat incoming messages tu kamu dari sekolah mana. Okey. Jadi sebelum kita mulakan dengan tajuk ni bab 3 kegravitian, cikgu nak tanya sikitlah respon daripada kamu sebab kamu dah belajar tahun ni tajuk ni tahun lepas dan dia merupakan tajuk yang baru. Ya, ada siapa-siapa nak kongsi tak tajuk ni apa agak-agaknya kalau adalah kesukaran ataupun bahagian mana yang kamu rasa agak sukar sedikit dalam tajuk ni, kegravitian. Boleh tak cikgu dapatkan respon dulu? Natasha, Atira, Alia, Dini, Fatin, Syazrin, Aina, Zafran. Agak-agak tajuk ni okey tak ke, ada bahagian yang mana yang agak-agak susah sikit nak tangkap tu? Kalau kamu lupa, cikgu ingatkan tajuk ni dia ada tiga content standard, iaitu standard kandungan. Yang pertama 3.1 hukum kegravitian semesta Newton. Kemudian kita ada standard kandungan yang kedua iaitu hukum Kepler. Hukum Kepler ada tiga, Kepler 1, Kepler 2, Kepler 3. Kemudian kita ada standard kandungan yang ketiga, satelit buatan manusia. Dekat sana kita ada belajar dua jenis satelit iaitu pegun, geopegun dan bukan geopegun. Satu lagi kita belajar hal laju lepas. Kadang-kadang dalam exam keliru sikit bila datang bahagian calculation. Keliru nak guna formula yang mana. Izzat kata okeylah. Betul cikgu, sebab dalam bab ni dia sangat banyak formula. Dia lebih kurang 7-8 formula dan dia juga memang sangat banyak pengiraan. Okey, jadi siapa yang suka matematik tu mungkin dia minat tajuk ni sebagaimana tajuk elektrik. Okey, ada banyak kira-kira. Tapi siapa yang tak minat sikit matematik tu mungkin dia kurang sikit lah bab ni. Tapi tak mengapa sebab dia tajuk baru. Jadi sama-sama kita cuba teroka. Contoh-contoh soalan SPM pun memang tak ada sebab dia baru. Dan cikgu tengok kebanyakan daripada buku-buku kerja, buku-buku yang ada di pasaran pun ataupun mana-mana modul yang dibina di setiap negeri, soalan dia lebih kurang sama saja berkisar tentang soalan-soalan yang sama. Nanti kita tengok contoh-contoh soalan dia. Okay, sebelum tu cikgu nak mulakan dengan, cikgu nak uji sedikit sejauh mana anda ingat tajuk ini. Kita mulakan dengan kuisis malam ini boleh tak? Okay, ada link kuisis dekat sana tu. Kamu boleh tekan dulu dekat link kuisis. Kita buat kuisis secara live, okay. Sebenarnya senang saja, ada 10 soalan saja dan semuanya tak ada pengiraan. Soalan kuisis ni cikgu sediakan 10 soalan untuk uji konstruk 1 dan konstruk 2 saja. Sebanyak mana kamu ingat, sebanyak mana kamu faham tajuk graviti. Okay, boleh klik dekat link kuisis tu ya bagi yang dah. Kita tunggu ramai-ramai masuk sikit, nanti kita mula sama-sama.
Okay, so far baru seorang klik dekat link tu. Cuba klik dekat link quizzes tu. Kita cuba jawab. Okay, dalam KSSM ni, kalau kamu ingat ataupun kamu alert atau tidak, setiap item dia uji 6 konstrak lah. So dalam quizzes ni cikgu nak uji 2 konstrak, iaitu konstrak yang pertama mengingat, okay, recall. And then the second construct is understanding, memahami. Okay, 6 orang dah join. 7 orang. Okay, lagi masuk lagi. Okay, siapa dapat top 3, cikgu nak bagi hadiah malam ni. Cubalah jawab sebaik mungkin eh. Cuba ingat dan faham semula apa yang kamu dah belajar tahun lepas. Okay, 9 orang dah klik. Sekarang ni kita ada 38 dalam ni, termasuklah cikgu dan juga pegawai teknikal yang lain. Okay. Ada 10 orang. Okey. Okay, masuk lagi. Cukup 20 orang cikgu start quizzes. Okey. Okey, ada 12. 13. Okey, lagi. Kamu boleh tengok paparan dia dekat screen cikgu ya. 16 orang. Okay, ada lagi yang belum klik? Okay, yang baru masuk, Assalamualaikum, selamat datang. Malam ni kita nak bincang satu bab fizik tingkatan 3, tingkatan 4, iaitu bab 3 kegravitian. Okey, 16 orang, 17 orang, 18 orang, 19 orang. Okey, kita mula sekejap lagi 21. Okay, ada lagi yang nak masuk? Yang lain semua boleh get ready. 22. Okey, cikgu tekan butang start button. Sekejap lagi kita boleh mula. Okey, nanti bila kamu tengok soalan, kalau paparan dia kecil, kamu klik saja pada soalan tu, so nanti dia akan besarkan. Okey. So kita mula Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu klik butang start. Okay. Eh, setakat ni permulaan yang baik semua. Nur Ali berada di atas sekarang. Bagus. Hadi tak apa, ada peluang lagi Hadi. Cuba lagi Soalan baca betul-betul, tengok pilihan jawapan betul-betul sebelum anda pilih. Ni setakat ni Nur berada di atas, baru saja dipintas oleh Alif, Hadi di tempat ketiga, Yasmin di tempat keempat, diikuti oleh Syah, tak ada Amisha, Ayu, Alia, Acik, Ram, Atira, Win, Na, Marisa, Sista, Izati, Fatiha, Zafran, Danish, siapa tu? Azrul, Nalini, cuba lagi Nalini, don't give up, okay? Esko Gos. Yang belum mula, yang baru masuk boleh klik dekat link quizzes yang cikgu pastekan dekat in-call messages. Nur tak mula lagi Nur. Boleh mula
Link eh, sekejap. Okay, boleh tengok dekat in-call messages link dia. Dapat eh, Fatin? Okay, sama-sama. Soalan dia semua senang-senang saja. Kita uji konstruk yang pertama, mengingat, dan konstruk yang kedua, memahami. Tak ada yang kena kira pun dalam soalan tu. Win dah nak habis dah. Okay, Win dah habis dah. Banyak salah tu Win. Nanti kita tengok soalan mana yang silap tu eh. Okay, ramai lagi yang masih menjawab. Teruskan. Okay, Win dah selesai menjawab. Nanti kita tengok Win eh, mana yang silap tu. Jangan risau eh. Tak apa. Adi sikit lagi nak habis. Okay, Alia berada di atas sekarang, diikuti oleh acik saya. Siapa tu? Alif di tempat ketiga. Okay, Haris Mukri baru mula saja. Atika, kawan Ahmad Adib. Siapa nama kawan Ahmad Adib ni? Fatin. Hadi pun dah selesai. Okey, ada silap sikit Hadi. Tak apa, nanti kita tengok. Okey, Alia pun dah selesai. Alif sikit lagi Alif. Syah sikit lagi. Okey, Yasmin pun dah habis. Eh, Fatihah dah naik ke tempat keempat. Habis dah Fatihah, selesai dah. Acik sikit lagi Acik. Okey, Amisha pun dah selesai, Ram pun dah selesai, Ghost selesai dah. Na pun dah habis. Okey, ramai dah siap eh. Okey, cikgu bagi masa lagi dalam lebih kurang 1 minit. Okey. Okey bagus Nadia. Teruskan eh. Okey, Zafran dah lompat ke tangga ke-20 dah. Okay, siapa di atas sekali? Atira. Ha, semua betul sekali ni. Alhamdulillah. Tahniah Atira. Alif pun semua betul. Tahniah. Okey, Nur sikit lagi nak habis tu. Atika teruskan eh. Okey, ramai yang dah selesai. Okey, cikgu bagi masa sikit lagi. Nanti yang tak sempat tak apa. Kalau kamu terlepas secara live, nanti boleh jawab secara yang tak live lah. Okey eh. Okey, so sekejap lagi cikgu tamatkan dalam kiraan 10. 9. 8, 7, 6. Okay, let's go ada sikit lagi Alia. Arish Mukri. Okay. Okay, Alia satu soalan lagi kot. Boleh eh? Kita tunggulah sekejap. Let's go pun ada satu lagi. Okay, Alia dah settle.
Okay, kita tunggu, let's go. Satu soalan lagi, let's go. Harish Fatin, tak apa, nanti boleh cuba lagi. Nalini dengan kawan Ahmad Adib eh. Okay, cikgu tamatkan dulu eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Itu kamu kena end. Okey, kita tengok siapa juara dia. Yang tempat pertama Atira, tempat kedua Alif, tempat ketiga Alia. Okey, alhamdulillah, tahniah dan terima kasih cikgu ucapkan semua yang respon. Kepada quizzes ini. Okey, top 3 ni nanti boleh message cikgu di. Kita nak bagi sedikit token yang tak berjaya, tak mengapa. Anda dah cuba, itu dah sangat baik dah bagi cikgu. Yasmin, Atira, aku tengok okay, Atira, Alif dan Alia. Okey, alhamdulillah tanya. Kita tengoklah sikit contoh soalan dia. Yang pertama ni, kat mana kamu silap, kita tengok eh. Mengikut hukum kegravitian Newton, daya tarikan graviti antara bumi dan bulan yang berjisim lebih besar akan menarik bulan dengan jawapan dia sama sebab tak kira jisim planet tu besar atau kecil, kedua-duanya akan menarik antara satu sama lain dengan magnitude graviti yang sama. So jawapan dia B. 14 orang jawab betul. Okay. Kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Manakah penyataan yang benar mengenai daya graviti? Ini ramai yang jawab salah ni. Yang ini kita panggil soalan aneka gabungan. So kamu kena ingat dalam kertas satu nanti daripada 40 soalan, 1 hingga 3 soalan tu mungkin, bukan mungkin, dia 1 hingga 3 soalan tu adalah berbentuk aneka gabungan seperti ini. Maknanya ada 1, 2, 3, 4 dan pilihan jawapan tu ada 1 dan 2, 1 dan 3 dan sebagainya. So daya graviti yang mana? Jawapan dia D, 1 dan 4. Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim. Yes, ini. Dan satu lagi yang keempat. Daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara dua pusat graviti jasad. So, jawapan dia 1 dan 4 yang betul eh. Yang ini berkaitan dengan daya memusat centripetal force. Raja satu menunjukkan seorang atlet olahraga acara tukul besi sedang cuba untuk memusingkan tukul besi secara mengufuk. So soalan dia, apa yang berlaku kepada tukul besi jika rantai putus secara tiba-tiba? Okay, kalau rantai tu dia putus secara tiba-tiba, apa akan berlaku pada tukul besi ni? Dia akan bergerak dalam satu garis lurus yang tangent daripada titik mana dia dilepaskan. Minta zoom sikit. Soalan dia kecil sikit ya. Kita tak boleh nak zoom dekat sini. Muhammad Zafran. Sebab soalan dia dalam dalam apa? Dalam quizzes ni. Sat cikgu try buka dekat dokumen. Okey eh. Sikit. Okey eh. Sekejap. Harapnya ada lah dekat sini. Mana cikgu letak? Sekejap eh. Dokumen kot. Cikgu cari dulu MPBCA. Okey. Yang ini tadi. Sorry eh, gambar kecil tadi. Cikgu besarkan gambar dia. Okey, ini tadi soalan satu. Okey. So mengikut hukum kegravitian Newton, terdapat daya tarikan antara bumi dan bulan. Bumi jisim yang lebih besar akan menarik bulan dengan macam cikgu bagi tahu tadi, daya dia adalah sama. Daya bulan tarik bumi, bumi tarik bulan dengan daya graviti, magnitude graviti yang sama. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Manakah penyataan yang benar mengenai daya graviti? So ini adalah daripada formula kegravitian Newton. F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. So daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim dan juga dia berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat. So jawapan dia adalah D, 1 dan 4. Kemudian yang ini soalan ni, dia kata raja menunjukkan seorang atlet olahraga pukul besi. Dia kata apa yang berlaku kepada tukul besi jika rantai putus secara tiba-tiba. So ini melibatkan daya memusat. So
Apabila rantai putus, apa berlaku? Tukul besi ni dia akan bergerak dalam satu lintasan yang tangent. Okay, tangent ni dalam satu garis lurus daripada titik di mana dia dilepaskan. Jawapan dia D. Terbang mengikut garis tangent, lintasan bulatan. Boleh eh? Okey, kemudian yang ini. Jisim bumi ialah M. Jejaringnya ialah R. Pecutan graviti di permukaan bumi ialah G. Dia bagi tahu jika G adalah pemalar kegravitian semesta, yang manakah adalah persamaan yang betul bagi G dalam sebutan M, G dan R. Ini kamu kena ingat formula. So formula dia yang mana? Jawapan dia adalah C. G ini graviti sama dengan G M bagi dengan R kuasa 2. Okey. Okay, kemudian soalan ni dia tanya hukum Kepler. Hukum Kepler ada tiga macam cikgu beritahu tadi. Okay. So, hukum Kepler ni dia ada hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, hukum Kepler 3. Okay, kalau kamu ingat, Kepler 1 dia cakap tentang apa? Siapa ingat hukum Kepler yang pertama? Ada tak yang ingat hukum Kepler yang pertama? Orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokus. Okey, bagus Atira, betul. Itu Kepler yang pertama. Okey, orbit adalah setiap planet adalah elips. Kemudian matahari berada dalam satu daripada fokusnya. So, dia tanya Kepler yang kedua. Okey, so ini salah lah. Okey, ini Kepler yang pertama. Okey, kemudian siapa ingat apa hukum Kepler yang ketiga? Hukum Kepler yang ketiga yang mana? Kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbitnya. Okey, bagus. So ini adalah hukum Kepler yang ketiga. Ini Kepler satu, ini Kepler tiga. So jawapan dia antara B dengan D. Mana hukum Kepler kedua? So jawapan dia adalah D, dadu. Okey, garis yang menyambungkan planet dengan matahari mencakupi luas yang sama dengan selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, macam mana nak ingat hukum Kepler ni? Cikgu di sekolah cikgu ajar dalam DLP, dalam bahasa Inggeris. Cikgu bagi satu formula dekat anak murid cikgu. Yang ini. Kalau kamu ingat ada satu lagu ni. Lagu Lullaby Song. Dia panggil Lulaloop. Mungkin kamu boleh dengar. Lulaloop, Lulaloop, Lulalalala, Lulaloop. LO ini Law of Orbit. Okay, Law of Orbit, Kepler 1. La ini Law of Area. Kepler 2. Loop ini law of period. Kepler ketiga. So macam mana ingat Kepler? Lulaloop. Kepler 1. Okay. Berkaitan dengan luar orbit. Ellipse. Law of area. Hukum Kepler yang kedua. Okay. Kenapa ada formula fizik yang tak disediakan dalam exam paper? Formula mana tu? Boleh bagi contoh tak Atika? Okay. So ini tadi yang kedua. Okay. Okay. Kita tengok pula seterusnya, soalan mana lagi? Okey, soalan yang ini. Apakah bentuk laluan bagi sebuah planet? Okey, yang ini senang saja. Ini adalah bentuk elips. Okey, bentuk elips. Kemudian soalan yang seterusnya, hukum manakah yang menyatakan bahawa kuasa dua tempoh bagi sebarang planet adalah berkadar terus dengan kuasa tiga di jari orbitnya? Ini mana tadi? Hukum Kepler ketiga. Yes, bagus. Hukum Kepler ketiga. Okey. Kemudian soalan doa yang ni. Apa jawapan dia? Semua ni ada dalam quizzes tadi. Dia kata, dia bagi satu gambar kedudukan bagi sebuah planet bergerak mengelilingi matahari mengikut satu orbit elips. Okay, ada empat. P, Q, R, S, T. Ini matahari. Hal laju planet itu adalah maksimum di mana? Dekat mana? P. Dekat P. Hal laju dia maksimum bila dia paling hampir dengan matahari. Okey, dia panggil kedudukan ni adalah kedudukan apogee kalau dalam sains, paling dekat. Kalau yang paling jauh itu kita panggil dia perigee. Okey, okay, seterusnya soalan ni, yang mana? Apa hubungan antara tempo orbit bagi sebuah planet dengan jejari? Ini sebenarnya dia tanya hukum Kepler ketiga. Apa rumus hukum Kepler ketiga? Yang mana? Siapa ingat? Tadi baru sebut saja hukum Kepler ketiga. So yang mana? A, B, C, D. Tadi C.
Jawapannya C. Betul kan tadi tempoh kuasa 2 sama berkadar terus dengan jejari kuasa 3. Okey, bagus. Okay, mana lagi? Ada lagi tak? Okey, yang manakah benar mengenai satelit geopegun? Ini pun contoh soalan aneka gabungan. Okey, dia bagi 1, 2, 3, 4. Kemudian gabungan jawapan A, B, C, D. Okey, yang mana satelit geopegun? Mana yang betul? Bergerak dengan arah yang sama dengan putaran bumi. Betul atau salah? Betul. Nombor dua, berada di tempat yang berubah-ubah di atas muka bumi. Ya ke dia berubah-ubah? Ataupun dia berada di tempat yang sama? Berada pada tempat yang sama. Dia berada di tempat yang sama. Tidak mengalami sebarang tarikan graviti. Ini salah. Okay. Tempoh putarannya adalah satu hari. Satu hari means 24 jam. Sama dengan tempoh putaran bumi. Betul atau salah? Betul. So jawapan dia, B. B. 1 dan 4. Okay. So itulah soalan yang cikgu senaraikan dalam thesis tadi. Okay, tahniah kepada yang jawab dengan betul. Okay, siapa top 3 tadi? Nanti boleh hubungi cikgu di Telegram eh. Ini cikgu punya username. Yeah? Okay. Jadi jom kita mulakan kita punya perbincangan mengenai dengan graviti. Okay, cikgu nak bawakan 3.1. Standard kandungan 3.1. Standard kandungan ni yang paling panjang sekali sebab dia ada 6 standard pembelajaran. Jadi bila cikgu sebut standard kandungan, standard pembelajaran, cikgu harap kamu fahamlah apa standard kandungan tu, apa tu standard pembelajaran. Sebab sebelum ni Cikgu Alias pun ada terangkan dalam kelas bimbingan tempoh hari. Okay. So standard kandungan kita punya tajuk ini adalah bab kegravitian, bab 3. Kemudian standard kandungan yang pertama, hukum kegravitian semesta Newton. Okay. Ini standard pembelajaran yang pertama yang harus kamu kuasai. Okay. So first and foremost, kena tahu terangkan apa itu hukum kegravitian semesta Newton. Ini formula dia. Okay, tadi Atika tanya kenapa dalam SPM, formula fizik ada yang tak disediakan. Okay, yang tak disediakan itu selalunya adalah formula terbitan. Contoh, formula asas dia akan beri. Okay? Ada setengah-setengah formula terbitan yang dia tak beri. So kamu kena tahulah, kena maklum formula apa yang tak diberi. So bila kamu dapat kertas soalan, nasihat cikgu pertama sekali, kamu bolehlah tuliskan apa formula yang tak diberi dalam senarai. Dan kamu boleh rujuk senarai formula yang terkini. Sekarang kita dah tambah. Kalau dulu kita ada dalam 29 ke 30 formula saja, sekarang dah ada lebih 40 formula untuk KSSM ni. Jadi mungkin boleh tanya daripada guru-guru anda apa formula yang terkini. Tengok apa formula yang diberi, mana yang tak diberi. So you kena alert lah. Boleh eh? Atika? Okay, so kita tengok anak-anak pelajar 3.1. Okay, sebelum tu nak faham tajuk graviti ni, kita kena tengok dululah. Ini sedikitlah sejarah ringkas mengenai graviti. Siapa yang perkenalkan hukum graviti ni? Isaac Newton. Okay, dia juga dikenali sebagai bapa fizik moden. Okay. Dia daripada pemerhatian asalnya. Dia duduk di bawah satu pokok, baca buku, tiba-tiba apple jatuh. Pada masa yang sama, dia juga perhatikan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Dan dia pun berfikir, graviti ni dia rasa bukan saja wujud di antara apple dengan bumi, tapi antara bulan yang kelilingi bumi ni, dia pun mesti ada sesuatu daya yang menghubungkan. Macam mana bulan tu boleh mengelilingi bumi dalam satu putaran yang tetap. So ini adalah idea tercetusnya hukum kegravitian. Yang ini basic lah kita nak faham. Cuba kamu lompat-lompat sikit, mesti kita akan jatuh semula ke bawah. Kenapa? Sebab adanya daya graviti yang menarik kita ke pusat bumi. Okay, kerana adanya daya tarikan graviti. Okay, begitu juga dengan yang ini. Okay, dekat sekeliling kita ni, atmosfera kita ni ada molekul udara. Okay. Mereka dekat ada di sekitar, dia tak terlepas ke angkasa. Kenapa? Ini kerana ada tarikan graviti yang turut bertindak ke atas molekul udara. Okay, kemudian contoh yang ketiga, dekat mana lagi kita boleh saksikan graviti ini? Kamu tengok di sini,
bulan bergerak dalam orbitnya yang tersendiri mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Dalam masa yang sama, bumi mengenakan satu daya graviti ke atas bulan. Adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Jawapannya ya atau tidak? Bumi mengenakan daya graviti ke atas bulan. Soalan dia, adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? So, apa kamu kata? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Bumi tarik bulan ke pusatnya. Adakah bulan juga tarik bumi ke pusat dia? Itu maksud soalan ni. So, bagaimana? Ya atau tidak? Tidak. Mungkin. Tidak. Tidak? Ali Imran kata mungkin. Kenapa ada mungkin tu Ali Imran? Tak confident. Okay, sebenarnya jawapan dia ya. Okay. Bukan saja bumi mengenakan daya graviti ke atas bulan, tapi dalam masa yang sama, bulan juga ada daya graviti ke atas bumi. Tapi daya graviti bumi, nanti kita tengok apa hubungan dia. Okay? Kemudian ni satu lagi. Kamu tengok setiap hari kan, kadang-kadang kita tak perasan. Sehelai daun layu gugur daripada sebatang pokok. Soalan dia, adakah kedua-dua daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama? Okay, sekali lagi dia tanya, ya atau tidak? Tak, sebab daun jatuh ke bawah. Sebab daun jatuh ke bawah, okey. Lagi, ada jawapan lain tak? Muhammad Abdal kata tidak. Jawapan dia, bagaimana dengan kamu? Kamu dah belajar kan tahun lepas? Adakah kedua-dua daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama? Sebenarnya jawapan dia, ya. Nanti kita tengok sebab dia. Okay, Abdal. Okay, tengok pula yang ini. Apakah kesan daya-daya ini kepada pergerakan daun dan bumi? So, explanation dia ada di sini. Sebenarnya, daun dan bumi ni oleh kerana daya tarikan graviti wujud di antara mereka, sebenarnya apa yang berlaku, daun dan bumi ni bergerak mendekati antara satu sama lain. Tetapi, apa yang terlihat di mata kita, kita hanya lihat daun yang bergerak ke arah bumi. Sebab apa? Ini kerana jisim bumi ni kalau nak banding dengan jisim daun ni, dia adalah beribu-ribu berjuta kali lebih besar daripada jisim daun. Okay? Maka daya graviti tu dia tak ada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi. Okay, oleh itu, bila kita berada di bumi, kita hanya dapat lihat pergerakan daun saja jatuh ke bumi. Okay. Kalau secara teorinya, dua-dua tertarik kepada satu sama lain. Tapi disebabkan jisim yang terlalu berbeza, so dia tak nampak kesan yang ketara kepada pergerakan bumi. Boleh tak Afdal? Kan boleh faham? Boleh, boleh, boleh. Boleh? So jangan kata tidak, sebenarnya dia ada. Sebab tarikan itu dia wujud dan magnitude dia sebenarnya adalah sama. Kita tengok yang seterusnya. Okay, so daripada contoh-contoh ni, daripada pemerhatian ni, kita dapat faham apa itu daya graviti. Okay, so daya graviti ni adalah daya semesta. Kalau kamu ditanya dalam soalan, apakah maksud daya graviti? You jawab daya semesta pun dapat pekah. Okay, daya semesta, kenapa dia panggil daya semesta? Universal force. Kerana daya graviti ni dia bertindak di antara mana-mana dua jasad di dalam alam semesta. So, any two bodies in the universe. Sebab itu kita panggil dia daya semesta. So, apakah daya graviti? Dia adalah daya semesta yang bertindak di antara dua jasad. Okay, dua jasad ni tak kira lah benda hidup ke atau benda tak hidup. Okay? So, kalau dia tanya apa itu daya graviti? Daya semesta yang bertindak di antara dua jasad. Boleh? Dia wujud secara berpasangan. Kena ada dua jasad lah. Dan yang C ini kalau kamu lihat, dua jasad itu masing-masing mengalami graviti dengan magnitude yang sama. Contohnya, kamu tengok di atas ni, kita ada tiga jasad. Matahari, bumi, bulan. Okay, matahari dan bumi ni wujud daya tarikan graviti. Maknanya, matahari tarik bumi ke arah dia, bumi pun dalam masa yang sama tarik matahari ke arah dia dengan magnitude yang sama, nilai yang sama. Begitu juga dengan matahari dengan bulan dan bumi dengan bulan. Itu maksud C ini.
mengalami daya graviti dengan magnitude yang sama. Okey, jelas saya setakat ni, ada apa nak tanya tak? Boleh? Okey. Boleh. Okey, sekarang kita nak tengok persamaan yang pertama tajuk ni. Ini persamaan pertama yang akan kamu jumpa. F sama dengan G, M1, M2 bahagi dengan R. Okey, dia daripada sini. Tadi kita katakan F itu berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua jasad. M1 ni jisim jasad yang pertama, M2 ini jisim jasad yang kedua. Yang ini F juga daya graviti berkadar songsang dengan jarak di antara jejari di antara dua pusat, okay, kuasa dua. So bila kita gabungkan, ini yang akan kita dapat. Okay. F sama dengan G, M1, M2 bagi dengan R2. Apakah F? Daya graviti. Okay, kemudian M1, ini jasad yang pertama. M2, jisim jasad yang kedua. R, jarak di antara pusat jasad yang pertama dengan pusat jasad yang kedua. The distance between the center of the two bodies. And G ini adalah pemalar kegravitian. Ini nilai yang tetap lah, pemalar kegravitian. Nilai ini, G ini dia akan beri dalam formula. So tak perlu nak hafal. Okay, okay, sekarang macam mana kita nak faham hukum ni? Okay, so daripada formula tadi, kita faham F berkadar terus dengan M1, M2. Sini. Daya graviti antara dua jasad berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. Dan dia berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Nah, ini macam mana kita nak fahamkan formula ini. Eh, dah faham formula, nanti baru kita tahu kat mana nak guna formula ni. Kita tengok satu contoh. Okay, contoh ni. Ada buah durian jatuh di sana. Cikgu tak tahulah ni durian balik pulau ke, durian batu kurau ke, durian mana. Okay, dia nak kamu hitung daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Okay, cuba ambil kalkulator kamu. Cuba bantu cikgu kira berapa nilai daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Siapa dapat jawapan boleh kongsi dengan yang lain. Eh? Cuba kira. Dia bagi jisim durian 2 kg. Jisim bumi 5.97 × 10^24. Jarak di antara pusat durian dengan pusat bumi 6.37 × 10^6. Ni dia beri. So macam mana nak kira? So pertama sekali ada tiga. Sebenarnya kalau kita nak selesaikan soalan pengiraan ni, cikgu biasa guide pelajar cikgu ada tiga step yang kamu boleh amalkan. Yang pertama, kamu keluarkan dulu semua info yang diberi. So M1, 2 kg. M1, M2 ni boleh jadi mana-mana satulah, tak ada masalah. M2 ini jisim bumi. R ini dia punya jejari, jarak di antara dua pusat. G ini pemalar graviti. Okay. Kita nak cari apa? Sebenarnya kita nak cari F, daya graviti. Okay. So bila kita dah senaraikan apa maklumat yang diberi, so kamu akan nampak formula apa yang kita nak guna dekat sini. So boleh nampak tak formula apa nak guna dekat sini? M1, M2, R, G, F. So ini formula yang kita nak gunakan. Okay. So F sama dengan G, M1, M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okay. Cuba kira berapa nilai F? Daya graviti. Okay. Boleh kira? Ambil kalkulator. Cuba mahirkan gunakan kalkulator untuk deal dengan graviti ni. Okay, Afika, kalau dapat jawapan boleh kongsi ya. Akila, Atira. (2.89 × 10^12). Yasmin, 19.63 Newton. Okay. Ada dua jawapan yang berbeza di sana. Dekat ni ada dua jawapan. Yang lain dah dapat dah? Sudah siap boleh kongsi jawapan. Okay, Kirtana, sudah? Anik, Muhammad Madi, Aiman, 19.63, Anis Nadia, Nurul Atira, 19.63. Setakat ni siapa dapat jawapan lain ni? Muhammad Irfan, ada nak kira semula ke, nak tukar jawapan ke atau nak kunci jawapan tu? Irfan Hafiz.
Haris Mukri pun 19.63, Siti Izzati pun 19.63. Okey, kita tengok jawapan dia eh. Okey, cuba kita lihat. So kita yang pertama, ya, yeah, ada apa nak cakap? Okey, step yang pertama kita senaraikan. Step yang kedua, kita tentukan apa formula nak kita gunakan. Okey, then yang ketiga kita buat gantian. Kita buat gantian, pastikan masuk dalam rumah yang betul. Jangan masuk rumah orang, nanti dapat jawapan yang salah. Okey, so G ini adalah isim jasad yang pertama, isim durian, ini isim bumi. Kuasa dua di bawah ni jangan lupa eh. Kadang-kadang pelajar dia gopoh, dia lupa kuasa dua kan di bawah ni. So mungkin dia akan end up with the wrong answer. So jawapan dia 19.63 Newton. Okay, yang betul tu tahniah, yang salah tak apa, ada banyak lagi soalan kita nak cuba lepas ni. Okey, cuba pula contoh yang kedua. Sekarang kita ada roket yang berada di tapak pelancaran. Sekarang dia beri daya graviti 4.98 kali 10 kuasa 5. Soalan dia, berapakah jisim roket? Berapa jisim roket? So dia bagi jisim bumi. Ini dia bagi jarak di antara pusat bumi dengan roket. Okey. So macam cikgu bagi tahu tadi, the first step you list out all the given information. Senaraikan semua maklumat yang diberikan. Okay, tak wajib tapi lebih baik supaya kita tahu apa yang kita cari sebenarnya dalam soalan ini. So dia bagi F, okay, dia bagi M1, dia bagi R, dia bagi G. So kita nak cari M2, jisim roket. Dan kita tuliskan formula yang kita nak gunakan. Alamat awal pula terkeluar jawapan dia yang ni. Okay. Tak apalah. Cikgu tutup dulu semula. Terbalik pula dia punya transition. Okay, cuba kira berapa jisim roket. Dah siap kira, boleh kongsikan jawapan dekat in call messages. So, cara kira dia macam tadi, cuma sekarang kita nak cari M2. So bila kamu pindah-pindah tempat tu, you kena berhati-hatilah. Okay. Okay, ada yang dah dapat jawapan? Shazrin, Hazwani, Erintia, Sarah, Shabini. Cikgu Siti Aisyah kot ni eh. Selamat datang cikgu. Terima kasih join kelas kita malam ni. Tanu Saran, Vikram, Yasmin, Zaryati. Eh, ada soalan dua. Dah siap dah. Okay, yang ni dia kena modify sikit formula tu. So mungkin dia take time sikit. Tak apa. Ambil masa yang kamu, berapa lama kamu ada. Tapi jangan lama sangat lah kalau dalam exam eh. Kena bajet masa dengan dengan baik. Okay, ada yang nak kongsi jawapan? Okay, cikgu tunjukkan lain. Okay, Irfan dah ada 5.07 10 kuasa 4. Sufian pun dapat sama 5.07 kali 10 kuasa 4. Okay, ada lagi yang lain? Okay, tak pasti ya Sufian. Tak apa, nanti kita tengok. So macam betul dah tu. Okay, cikgu tunjuk jawapan dia eh. Yang lain boleh terbalik, boleh terus kira. Dan pastikanlah kamu dapat jawapan yang sama. Anis pun dapat 5.07 kali 10.4. So kita nak kira nilai M. So cikgu gantikan dulu. Ini nilai F. Okay, ini nilai F. Ini nilai G. Ini M1. M2 duduk sini. Kita nak kira dia. Kita masukkan nilai R. Kemudian baru cikgu pindahkan M2 dekat sini. Okay. So kita pastikan kita selesaikan dengan betul dan tertib. Kuasa 2 jangan lupa. So kita akan dapat 5.07 kali 10.4 kilogram. Tahniah kepada yang jawab dengan betul. Okay. So you have to work well with your calculator. Kena berkawan baiklah dengan calculator kamu tu. Okay, semasa exam gunakan calculator yang kamu biasa guna setiap hari. Jangan tiba-tiba hari tu you beli calculator yang baru, yang lain sikit model dia, cikgu bimbang. Kalau kamu tak biasa mungkin cara operasi dia berbeza sedikit. Okay, so pastikan calculator kamu berfungsi dengan baiklah pada hari periksaan nanti. Ni formula dia yang kita gunakan eh.
Okey, so itu saja yang pertama, 3.3.1, bagaimana kita menerangkan formula hukum kegravitian semesta Newton. Okey, okey tak? 3.1, boleh eh? Boleh. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan yang kedua. Standard pembelajaran yang kedua. Okey, yang kedua ni kita nak selesaikan masalah lagi ni, maknanya population lah. Melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. Okay, sekarang kita ada empat kes. Kita nak tengok yang pertama, dua jasad pegun di bumi. Pegun ni maknanya statik lah. Dua benda yang tak bergerak. Okay. Kemudian jasad yang di atas permukaan bumi. Yang ketiga, di antara bumi dan satelit. Okay. Yang keempat, di antara bumi dan matahari. Sebenarnya semua ni pakai formula yang sama juga. Okay. Cuma kita tengoklah setiap ni. So aktiviti ni sebenarnya ada dalam buku teks tingkatan 4. Kita tengok yang pertama dulu, dua jasad pegun di bumi. Ini kamu boleh cuba buat di rumah sebenarnya. Boleh panggil adik kamu ke mak kamu, bapak kamu, tolong. Pasangan yang pertama, katalah ini kamu, jisim 55. Ini kamu pair dengan mak kamu, jisim mak kamu 65. Contoh, okay. Dan kamu berdiri ataupun duduk di 2 meter antara satu sama lain. Okay, so kita nak kira berapa daya graviti yang bertindak di antara kamu dan mak kamu ketika itu. Bila kamu berada pada jarak 2 meter. Okay, cuba bantu cikgu kira, boleh tak cari nilai graviti yang bertindak di antara, katalah ini cikgu 55 kg. Ini katalah kakak cikgu 65 kg. Sekarang cikgu duduk 2 meter dengan kakak cikgu. Okay, dua-dua duduk diam-diam sana. Okay. Berapa daya graviti yang bertindak di antara cikgu dan kakak cikgu sekarang? Okay, cuba kira. Guna formula mana? Formula ni lah juga. F sama dengan G, M1, M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okay. Nilai G ada diberi di bawah ni untuk bantu kamu. So kita akan dapat nilai dia 5.96 kali 10 negatif 8. Okay. Bagus. Dan bila cikgu jarakkan lagi kepada 4 meter, okay, so kita akan dapat nilai yang baru, iaitu kamu lihat nilai dia 1.49, lagi kecil daripada yang tadi. 1.49 kali 10 kuasa negatif 8 Newton. Okay, kemudian ini pasangan yang kedua. Sekarang tukar partner pula. Sekarang cikgu berpasangan dengan ayah cikgu lah contoh. Okay, ataupun suami cikgu. So you can partner with your family members. Then berdiri ataupun duduk pada jarak 2 meter. Kalau kita kira 6.88. Okay, cuba kamu kira dapat sama tak jawapan dengan cikgu eh? Bagus. Okay, then bila jarak dia bertambah 4 meter, kita dapat nilai yang baru. Daya dia berkurang. 1.72 kali 10 negatif 8. So kalau kita tengok ni, 10 kuasa negatif 8, daya ni besar atau kecil yang bertindak di antara dua jasad ni? 10 kuasa negatif 8 Newton, besar atau kecil? Besar atau kecil? 10 negatif 8 Newton. Kecil. Kecil, sebab tu tak dapat rasa daya graviti. Sebab daya graviti tu terlalu kecil. So kalau kamu duduk di sebelah kawan kamu, kamu tak rasa daya tarikan tu sebab daya graviti yang bertindak tu dia terlalu kecil magnitude dia, 10 negatif 8. Okay. So daripada aktiviti ni, apa yang dapat kita simpulkan, kalau kamu perhatikan soalan-soalan yang ada di mana-mana modul ataupun mana-mana siri lonjakan atau gerak gumpur, kalau soalan berkaitan dengan formula ni, dia biasa tanya, apakah faktor yang mempengaruhi daya graviti di antara dua jasad? Okay, so nanti kita tengok dua faktor di sini. So faktor yang pertama sebenarnya adalah jisim. Faktor kedua, jarak di antara dua pusat. So kalau kita tengok soalan pertama ni, bagaimanakah jisim dua jasad mempengaruhi daya graviti antara dua jasad itu? So kita nak bandingkan apa kesan jasad kepada daya graviti. Okay, siapa nak cuba jawab? So kita bandingkan. Jasad yang pertama kita tetapkan 55, M1. Kita ubah jasad yang kedua. Mula-mula 65, kemudian dia jadi
75. So macam mana nak respon pada soalan ni? Bagaimana jisim dua jasad mempengaruhi daya graviti antara dua jasad? Kamu boleh tengok result, you boleh compare. 55, 65 pada jarak yang 2 meter, 5.96. 55, 75 pada jarak yang sama 2 meter, 6.88. So you compare 5.96, 6.88. Ha, ni jasad kedua bertambah, daya pun bertambah. Ha, so macam mana kita nak tuliskan kaitan dia? Ada siapa nak cuba? Ha, tengok daripada keputusan. Then tengok pada bila kita kekalkan jarak 4 meter, bila kita ubah jasad kedua di, sekali lagi kamu lihat nilai graviti itu dia berkurang. Ha, tengok. Okay. Dia dia bertambah. 1.49 bertambah ke 1.72. So daripada sini kita boleh katakan semakin besar jisim dua jasad, itu hasil darab dua jasad, semakin besar daya graviti yang wujud di antara dua jasad. So, maknanya jisim dua jasad bertambah, daya graviti bertambah. Boleh eh? Okay, tengok pula contoh yang kedua, soalan kedua. Apa kesan jarak antara dua jasad ke atas daya graviti? Okay, so kita tengok yang mana. Kita tengok sekarang kita kekalkan jasad 55, 65. Kita ubah dia punya jarak. Kita tengok pada jarak 2 meter, pada jarak yang lebih dekat, graviti dia adalah lebih besar, 5.96. Tapi bila kita tambahkan jarak daripada 2 ke 4, kita kekalkan jasad pada 55 dan 65, kamu boleh lihat graviti dia berkurang. So macam mana kita nak tulis kaitan? Ada idea? So yang ini kita faham. Okay. Apa kaitan dia? Semakin bertambah jarak antara dua jasad, bertambah ya, daripada 2 bertambah ke 4 apabila jasad dia tetap. Okay. So kita boleh lihat semakin kecil daya graviti di antara dua jasad tersebut. Kamu tengok daya graviti dia berkurang. So ini yang dalam formula tadi, graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jasad dan dia berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad. Okey, boleh ikut cikgu tak setakat ni? Faham tak yang ini? Hubungan, faham cikgu. Hubungan antara daya graviti dan jasad, kemudian hubungan antara daya graviti dan jarak di antara dua pusat. Okay, yang mana berkadar langsung, yang mana berkadar songsang. Okey, kemudian yang ketiga, ini yang cikgu bagi tahu tadi. Mengapa daya graviti antara anda dengan rakan anda mempunyai magnitude yang kecil? Berapa tadi magnitude kita? 10-8. Kenapa? Sebab jisim kita kecil. Kalau kamu compare kan, jisim di antara dua manusia. Okey. Dengan jisim di antara manusia dengan bumi. Bumi jisim dia begitu besar. So daya tarikan di antara manusia dengan bumi tu dia lagi besar berbanding dengan daya tarikan graviti di antara dua jasad yang berjisim kecil. So ini penjelasan dia. Daya graviti antara dua jasad yang berjisim kecil mempunyai magnitude yang sangat kecil. Oleh itu, mereka tidak merasai kesan daya graviti di antara satu sama lain. Okay, so ini penjelasan dia. So sekarang kamu faham kenapa daya graviti di antara kita dengan kawan yang duduk sebelah kita tu kita tak rasa pun daya graviti sebab jisim kita terlalu kecil sebenarnya. Kalau nak compare dengan planet, satelit yang berada di luar sana. Boleh ya? Okay. So bab ni apa kesimpulan dia, content standard yang kedua ni. Apakah kesan jisim dan jarak? Ini kita faham tadilah. Okay. So semakin besar jisim kedua jasad, semakin besar daya graviti yang bertindak. Ini jasad lebih besar, so F2 lebih besar daripada F1. Dan faktor yang kedua dipengaruhi oleh jarak di antara dua pusat. Jadi kamu boleh lihat, semakin bertambah jarak di antara dua pusat, semakin berkurang daya graviti. So F2 ni dia lagi kecil. Sebab apa? Dia lebih jauh. So ini berkadar terus, yang ini berkadar songsang. Okay. Itu tamat bab satu. Itu slide yang pertama. Okay, so pada apa-apa nak tanya?
Ada? Okey, boleh follow? Boleh? Okey, kita teruskan pula. Okey, sekarang kita nak kira. Okey, kita nak kira. Cuba kamu lihat gambar ni. Matahari, kita ada bumi, kita ada satu satelit dan kita ada satu bulan dekat sana. Okey, soalan dia, berapakah daya graviti ke atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan? Okey, macam mana nak jawab ni? Dia bagi jisim bumi, dia bagi jejari bumi, dia bagi jisim satelit, dia bagi pemalar graviti. Okey, so kita nak cari apa? Kita nak cari daya graviti ke atas satelit. Maknanya sekarang kamu tengok bumi dengan satelit saja. Matahari dengan bulan ni dia panggil sebagai distraction lah untuk mengganggu konsentrasi kamu. So sebelum satelit dilancarkan, dia berada di mana? Boleh bagi tahu cikgu tak? Sebelum satelit ni naik ke orbit ni, dia berada di mana? Dalam bumi. Dia berada di permukaan bumi yang lebih tepat, Muhammad Akbar, Ahmad Akbar. Dia berada di permukaan bumi. Maknanya ketika itu, jarak di antara satelit dengan bumi itu adalah merujuk kepada jejari bumi. Bila dia ada dekat permukaan bumi, so ini bumi, satelit ada kat sini, dia tak lancar lagi. Maknanya jarak dia adalah jejari bumi. So ini kita hitung sebagai nilai R. Okey, cuba kira sekarang berapa daya graviti. Gunakan formula ini. Ini semua maklumat yang kamu perlukan. So kita dapat formula, kita ada maklumat, kita buat gantian dalam formula. Okey. So cuba selesaikan. Dapat berapa? Cikgu dah tunjukkan sini jalan kira dia, ini G. Kemudian kita ada ini jisim bumi, ini jisim satelit, ini adalah jarak di antara pusat dua, pusat kuasa dua. Okay, cuba kira, selesaikan berapa dapat? Okay, ada yang dah siap boleh kongsi dengan kawan yang lain. Kita nak mahirkan kamu dengan contoh-contoh soalan berbentuk pengiraan dalam bab ini. Okay. Okay, Api, Ainun, Amal, Ali Imran. 1.176 dah dengan 10.28. Okey, 1 poin. Ha? Okey. Okey, so 11.776, 0.13. Betul ke? Yang lain je. Cuba kira lagi sekali. Okay, cuba kira sekali lagi. Betul. Ya? Muhammad Zafran dapat berapa? Sama ke dengan jawapan cikgu? Ya. Sama. Okay, yang lain dapat tak? 11,776.13 Newton. Okay, kuasa dua di bawah ni jangan lupa eh. Yasmin dapat 11,776.13 Newton. So kamu kena berhati-hati. Biasanya pelajar akan ada potensi tertinggal dengan kuasa 2 di bawah ini. Atira 1176.13. Okey, bagus. Eh, yang silap tu nanti cuba kira sekali lagi. Okey, macam mana. So kena mahir lah. Kena mahir menggunakan calculator. Terutamanya dengan eksponen ni. Ada negatif ke tak ada negatif ke. Kena tengok betul-betul eh. Okey, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okay, bandingkan jisim bumi, satelit dan matahari. Ini dia boleh keluarlah dalam soalan perbandingan. Okay, so kita bandingkanlah mana lebih besar, mana lebih kecil. So obviously kita boleh lihatlah jisim matahari lebih besar daripada jisim bumi, lebih besar daripada jisim satelit. Okay, kemudian banding pula jarak antara bumi satelit dan bumi matahari. Ini boleh keluar dalam soalan perbandingan. Okay, kertas. Dua, soalan lima dan soalan enam. Kita bandingkan. So dia bagi jarak ni. Ini jarak antara bumi dengan matahari. Jarak di antara bumi dengan satelit. So jarak bumi matahari lebih besar daripada jarak di antara bumi satelit. Ini dia bagi nilai jarak dia. Okay. Okay. Kemudian kita tengok pula nombor tiga. Ramalkan perbezaan magnitude daya graviti di antara bumi dan satelit
dengan daya graviti antara matahari dan bumi. Kamu rasa magnitude daya graviti siapa yang lebih besar? Adakah matahari bumi ataupun bumi satelit? Kalau tengok sekali tengok pun kita boleh agak sebenarnya yang mana daya graviti dia lebih besar. Okay, which one? Matahari. Ah, matahari bumi. Bagus ya. Mestilah matahari dengan bumi. So daripada formula ni, kalau kita nak buktikan magnitude daya graviti antara matahari bumi lebih besar daripada magnitude daya graviti antara bumi dan satelit. Ini contoh soalan perbandingan. Okay, eh? Okay, kemudian yang ni dia nak minta kita hitung pula. Hitung daya graviti antara bumi dengan satelit. So kita ada M, kita ada R, ini M1, ini M2. Okay. Kemudian untuk yang kedua ni B, ini M1, ini M2, ini adalah jarak di antara pusat dua jari. Anak panah ni dia pendek sikit, sepatutnya dia sampai ke center lah, pusat. Macam mana kita nak selesaikan? Sekali lagi kita gunakan formula yang sama. Okay. So kita gantikan saja nilai. Cuma yang ni kamu kena tengok. Kamu kena tengok sekarang ni untuk daya graviti antara bumi dengan satelit. Sekarang ini kedudukan satelit. Ini kedudukan, ini jarak, ini adalah pusat bumi. Okay, sekarang satelit ni dia berada di atas bumi. So ni kamu kena hati-hati. So nilai R ni kita kena tambah. Okay, kita kena tambah jari bumi R tambah dengan jarak. Okay, jarak di antara permukaan bumi dengan satelit. Ini pun boleh berlaku kesilapan dekat sini kalau kamu tidak berhati-hati. So pastikan ni tambah yang ni eh. So kita akan dapat nilai di bawah ni. Ini jari bumi, R besar dan ini adalah ketinggian satelit daripada permukaan bumi. Dia bagi H. So baru kita kuasa dua kan. Okay, cuba selesaikan ni. Dapat berapa? Okay, cikgu tunjukkan kamu dia punya gantian. Okey, kamu bantu cikgu cuba selesaikan pengiraan ni. Okay, kalau dia dah dapat boleh type jawapan dekat message. Boleh eh? Okay, ada Hasha, Maria, Mama Azrul, Hadi, Hakimin. Boleh ikut cikgu tak semua ni? Boleh eh? Boleh. Okay, okay. Ada yang dah siap kira dah? Ah, 204.23 Mama Alif, Zulfakar. Yang lain? Okey, so far baru ada seorang Alif. Okey, Sufian Suid 202.56. Okey, ada dua jawapan yang berbeza sekarang ni. Yasmin 202.56. Atira pun 202.56. Okey, kita tengok jawapan dia. Sarah pun 202.56. Itu jawapan dia. Tika pun sama, yes, 202.56. Okay, Mak Syamil tiga tempat perpuluhan. Okey, kalau soalan macam ni, nak letak berapa tempat perpuluhan? Ini pun soalan yang biasa pelajar tanya. So, nak letak berapa? Siapa boleh respon? Nak letak berapa tempat perpuluhan? Dua ke tiga ke empat tak ada masalah Zulfakar. Tiga tempat perpuluhan pun tak ada masalah eh Syamil. So 202.56 ke 556. Kamu boleh letak di antara 2 hingga 4 titik perpuluhan itu adalah memadailah. Tak perlu letak sampai 5, 6, 7, 8. Okay. Tapi cuba elakkan daripada letak satu tempat perpuluhan. Biasanya minimum kita letak 2. So 2 hingga 4 itu is the best lah. Cuba eh. Okay, bagus. Yang silap tu nak boleh kira semula. So 202.56 Newton. So soalan ni kamu faham. Kalau soalan yang awal tadi dia tanya berapakah graviti
sebelum roket itu dilancarkan. So sebelum roket dilancarkan tadi dia berada betul-betul di atas permukaan bumi. So jarak dia adalah merujuk kepada jejari bumi. Sekarang ni roket ni dah berada di satu kedudukan di angkasa lepas, berada di satu orbit. So jarak dia sekarang kita kena tambah. Ini jejari bumi tambah dengan ketinggian ketinggian satelit. Jangan ambil H saja, kena tambah dengan jejari bumi baru dapat nilai yang betul. Okey. Seterusnya yang ni pula samalah daya graviti antara bumi dengan matahari. So we apply the same formula, masukkan gantian dan kita akan dapatlah. Yang ni cikgu tunjukkanlah jawapan dia. Okey. 3.52 kali 10 kuasa 22 Newton. Kalau biar boleh, biasakan diri tuliskan unit di belakang. Okey, bila kamu tulis unit tu maknanya kamu faham apa yang kamu cari. Kita cari daya. Daya adalah dalam unit Newton. Okay. So dapatkan jawapan ni 3.52 kali 10 kuasa 22. Okeylah. Cikgu pergi kepada yang seterusnya. Yang ini. Ini pula daya graviti antara bumi dengan bulan. Okey, dia bagi F 2 kali 10 kuasa 20. Sekarang dia minta cari jarak pula. Berapa jarak di antara pusat bumi dengan pusat bulan. Ini bumi, ini bulan, ini jisim masing-masing. Ini adalah R. Kita nak kira sekarang R ini berapa. Cuba kamu kira. So, lagi sekali kita guna formula yang sama. Formula hukum kegravitian semesta Newton. F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R2. So sekarang kita nak cari nilai R. So kena pindah sikit lah, pindah sikit tempat. Cuba kira. So bila kamu pindahkan dia jadi macam ni. Okay. Cuba kira. What is the next step? Apa langkah seterusnya? Awal pula cikgu tunjuk jawapan. Cikgu reverse dulu. Bagi masa dalam 1-2 minit untuk kamu selesaikan. Okay, boleh eh? Yang lain dah dapat jawapan. Apika, Aidil, Ainun, apa lagi? AB Studio, Darin, Darina, 3.83 kali 10 kuasa 8, Irfan Hafiz. Okey. Irtana, Syamil, Adam, Danish, Ismail, Nurhanani, Alia, Ardila, ada Atira, Atina, Iman, Syuhada. Okay, ramai dapat jawapan ni tak? Okay, semua setuju dengan 3.83. Kita tengok eh. Okay, bagus. So ini adalah dia punya nilai jarak. Okay, jarak di antara pusat bumi dengan pusat bulan. 3.82 berapa ni, macam mana nak baca ni? 382,541,674 meter. So kita tulislah dalam bentuk piawai. Okay, 3.83 kali 10 kuasa 8 meter. Okay, jangan lupa unit dia meter. Untuk jarak. Okay, bagus. Okay lah, kita masuk pula yang ketiga. Okay, so yang kedua itu kita dah tengok dah macam mana nak kira graviti di antara, ada empat kes tadi. Yang pertama, dua objek yang pegun, kemudian bumi dengan matahari, kemudian bumi dengan bulan, kemudian bumi dengan satelit. Okay, so dia formula yang sama saja. Satu formula untuk banyak kes. Dan kita tengok pula yang ni. Sekarang apa kaitan di antara G kecil ni dengan G besar? Pecutan graviti dengan pemalar kegravitian. Ini kamu akan belajar formula yang kedua. Okay, formula yang kedua. So macam mana? Dia bermula dari sini. So kamu dah mahir dengan formula yang pertama tadi. F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Sekarang kita nak tengok formula yang kedua.
Macam mana kita nak hubungkan G kecil ni, pecutan graviti, dengan G besar, pemalas kegravitian. So dia bermula daripada sini. Okay, ini adalah daya graviti yang menyebabkan objek jatuh dengan pecutan. Ini yang kita belajar di bab 2, hukum gerakan Newton kedua. Siapa ingat formula hukum gerakan Newton kedua? Boleh sebut tak hukum gerakan Newton kedua? Apa formula dia? Daya graviti F yang menyebabkan. F equal to mg. Yes, very good. F equal to mg. Okay, yang ini objek yang menarik objek. Daya graviti yang menarik objek ke pusat bumi. Ini kita belajar tadi. So ini F sama dengan mg. Yang ini, yang tadilah F sama dengan g m1 m2. Ataupun kadang-kadang dia beri m besar, m kecil. Bahagi dengan r2. Biasanya m besar ni dia merujuk kepada jisim bumi lah, kalau daya graviti bumi. M2 ni planet yang kedua ataupun satelit ataupun bulan. So macam mana sekarang kita nak kaitkan? Okay, so kalau daripada dua formula ni, kedua-duanya adalah F kan? Sebelah kiri tu dua-dua F. So kita boleh samakan mg sama dengan g mm bahagi dengan r2. Okay, kemudian kita tengok step yang seterusnya. Ada tak yang kita boleh potong? Ada tak yang sama? Ada. Okay, kita boleh potong m. Ini ada m, sini pun ada m. So apa yang tinggal? So yang tinggal di sebelah kiri. Yes, very good. Kita ada g, sini kita ada gm besar bahagi dengan r kuasa 2. Ini adalah perhubungan di antara g dengan g pemalas kegravitian. So ini formula yang kedua yang kita akan gunakan. G pecutan graviti sama dengan gm bahagi r kuasa 2. Okey. So apa hubungan daripada formula tadi? Apa hubungan di antara pecutan graviti dengan pemalas kegravitian? Okey anak-anak, apa hubungan dia? Macam mana nak kaitkan? Berkadar terus ke berkadar songsang? Yang mana? G dengan g di sini. Ini G ni pecutan graviti, ini pemalas kegravitian. Kalau kamu tengok dua-dua berada di atas kan? So dia adalah kadar terus. Yes, Atika betul. Dia berkadar terus. G berkadar terus dengan G. G itu pecutan graviti, G ini pemalas graviti. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Apa faktor yang mempengaruhi nilai pecutan graviti? Tengok ini pecutan graviti. So apa faktor yang mempengaruhi dia? So kalau kamu tengok ada berapa faktor di sana? G ini adalah tetap. Okay. G adalah nilai yang tetap. Dia adalah pemalar. M ini pun adalah nilai yang tetap. Jisim bumi tak berubah dah. Dia macam tu dah. Okay. So ada satu faktor yang mempengaruhi nilai G, iaitu jarak di antara pusat bumi dan pusat objek. Okay. So apa faktor yang mempengaruhi pecutan graviti? Jarak di antara pusat bumi dan pusat objek. Okay. So ada satu faktor di sini. Sebab dua ni dua-dua nilai yang tetap constant. Boleh ya? Kita tengok pula dekat mana nak apply formula ni. Okay, so yang ini kita nak hitung. Okay, yang ni kamu boleh tengok eh. Okay, so dia bagi kamu gambar seperti ini. Okay, ada empat, ada lima kedudukan. Ini pusat bumi. Ini jarak yang pertama, R. Jarak yang kedua, 2R. Jarak ketiga, 3R. Jarak keempat, 4R. Jarak kelima, 5R. Kita nak lihat nilai pecutan ini dia akan berbeza berdasarkan nilai jarak R yang berbeza. Okay, so kalau kamu lihat, kita boleh hitung pecutan untuk setiap kedudukan tadi menggunakan formula ini. G sama dengan GM bagi R kuasa 2. Okey, cuba kira yang pertama tu. Ada kedudukan R berada di pusat bumi. Objek tu berada pada jarak R daripada pusat bumi. Okey, R diberi di bawah sini. 6.37 kali 10 kuasa 6. M diberi, begitu juga dengan G. Okay, so kalau kamu hitung yang pertama ni, inilah kita nak kira G. Okay, di sini adalah G.
Contoh ini adalah G, ini adalah jisim bumi, ini adalah R kuasa 2. So akan dapat 9.81. So ini adalah nilai pecutan graviti di permukaan bumi. Semua tahu nilai ni kan 9.81. Dan kita pergi jauh sedikit. Now pergi 2R. So kamu akan dapat di nilai dia berkurang. Pecutan graviti dia berkurang 2.45. Kemudian bertambah lagi 3R. Semakin berkurang 1.09. Sekarang dia berada di 4R. Kurang lagi 0.61. 5R. Lagi kurang 0.39. So apa yang dapat kita katakan dekat sini, kamu lihat semakin jauh daripada permukaan bumi, nilai pecutan graviti itu dia berkurang. Okey. So ini berapa? 9.81 okay, meter per saat. Yang kedua, ini plot. Graf ni kamu biasa lihat. Okay. So dekat sini tadi kita mula. Tadi kita mula point kita dekat sini. Okay. Ini tadi kedudukan R. Ini 2R. Ini 3R. Ini 4R. Ini 5R. Okay, dia berada di sana. So, yang ini. Bagaimanakah nilai pecutan graviti berubah apabila jarak dari pusat bumi bertambah? So kita boleh lihat daripada graf tadi. Okay, so ini dia punya perbincangan. Bila R tu jarak tu kurang daripada jejari bumi, kalau kamu tengok graf ni di bahagian sini, pecutan graviti berkadar terus dengan jarak pusat. Okay, tapi sebaik saja R itu sama ataupun lebih besar daripada nilai jejari bumi, dia berkadar songsang. Pecutan graviti berkadar songsang dengan kuasa 2. Jarak dari pusat bumi. Boleh eh? Kita faham daripada graf. Okey, sekarang kita tengok ni ada satu keadaan berlaku di atas sana angkasa lepas. Apabila pecutan graviti mempunyai nilai yang hampir sifar. Maknanya pada satu kedudukan yang sangat jauh, kalau kamu tengok daripada graf tadi, dia hampir menghampiri sifar. Graf tu kalau kita tengok di bawah ni, di bahagian sini, dia hampir sifar. So ini kita panggil sebagai microgravity. Okay, keadaan ni kita panggil sebagai sifar gravity ataupun microgravity. Okay, ia adalah satu keadaan di mana manusia ataupun objek di sana mengalami tiada berat. Kita panggil dia microgravity. So dia akan terapung di angkasa lepas. Okay. Objek yang bergerak tu dia lebih stabil lah, boleh bergerak dengan mudah. So yang sekarang ini tu dia akan floating kat atas. So ini microgravity ataupun zero gravity. Okay, boleh eh? Sebab tu mengapa mereka boleh terapung. Okay, kita tengok satu contoh soalan. Macam mana nak apply formula ini. Okay, boleh bantu cikgu? Kita ada satelit pengimejan radar. Dia sedang mengorbit. Mengorbit tu mengelilingilah bumi pada ketinggian 480 kilometer. Okay. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? Okey, cuba bantu cikgu kira. Okay, dia nak minta kita kirakan G. Ini maklumat yang kita ada. Ini jisim bumi. Ini adalah, ini jejari bumi. Ini ketinggian satelit daripada permukaan bumi pada waktu itu. Dan ini adalah nilai bagi pemalar graviti. So kita nak kira apa? Kita nak kira G, pecutan graviti. Okay, cuba kira. Formula dia ini. Okay, formula yang kedua. G sama dengan GM bahagi dengan R kuasa 2. Okay, soalan ni dia boleh jadi soalan perangkap kalau kamu tak berhati-hati melihat apakah nilai R di sini. Okay, cuba bantu cikgu selesaikan. Sudah siap? Boleh kongsikan. Okay, okay lagi ke dekat sana tu? Boleh follow cikgu lagi eh. Sekarang dah pukul 9.50 malam. Kita sikit lagi nak habis. InsyaAllah. Boleh eh? Cuba kira nilai G ke pecutan graviti.
Okey, 8.49 Mama Alif kata. Okey. Yang lain boleh kongsi ya. Okey, Ipan pun 8.49. So kita macam cikgu bagi tahu tadi, dia bagi ketinggian. So kamu kena tambah dengan jejari bumi. Ya. Jangan lupa, jejari bumi tu jangan tinggalan. Ini kuasa 2 di bawah ni, jangan lupa. So kita akan dapat 8.486 ataupun 8.49 meter per saat per saat. Okay, mudah saja kan? Tak susah pun. Yang penting kita senaraikan apa yang diberi. So kita tahu apa yang kita cari, apa formula yang boleh kaitkan semua ni, dan kita buat gantian dan we come up with the answer with the appropriate unit jawapan dengan unit yang betul. Itu yang kedua. Habis dah part yang kedua. Okay, so far ada apa-apa nak tanya? Nak habis tadi sikit saja. Okay, boleh kita teruskan? Boleh Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. Ada dua lagi. Ada tiga lagi. 3.1.4. Okey lah, kita nak tengok. Tadi kita dah belajar macam mana nak hitung nilai graviti menggunakan persamaan G sama dengan GM bahagi R kuasa 2. Okey. Persamaan pertama tadi ingat tak? Siapa ingat persamaan yang pertama tadi? Cuba sebut sikit. Persamaan yang pertama tadi F sama dengan G M1, M2 bahagi R kuasa 2. Itu persamaan pertama yang kita belajar malam ni. Yang kedua, G sama dengan GM bahagi R kuasa 2. Okay, kita tengoklah dekat sini eh. So dekat solar system kita ni ada berapa planet yang ada? Matahari tu adalah kita punya pusat solar, sistem solar. Ada berapa planet yang mengelilingi matahari? Kalau kamu boleh kira berapa planet yang bergerak ni mengelilingi matahari. Ada 8. Okay, ada 8. Pluto kita dah buang sebab dia dah masuk dalam sistem yang lain. Dia tak masuk dalam solar system kita. Okay, then inilah kita nak kira. Tadi kita dah tengok, cikgu tunjukkanlah jawapan dia. Okay, matahari ni, ini mataharilah pusat. Okay, pusat solar. Kita punya pusat sistem suria. Ini dia punya nilai pecutan graviti di permukaan matahari. Ini planet utara, ini bulan kot cikgu kalau tak silap. Dan ini adalah utarit. Okay, planet yang paling dekat dengan bumi. 3.69. Okay, kemudian kita ada planet yang seterusnya. Cikgu lupa lah nama planet ni. Ini planet apa? Neptune kot. 8.87. Okay. Ini planet bumi. Bumi. 9.81. Nilai G. Planet merah ni semua kenallah. Marik. Okay. Ini berapa? 3.71. Dia punya nilai pecutan graviti. Okay, kemudian ni planet ni berapa? 25.80. Kemudian kita ada planet Zuhal. Ada gelang ni senang nak ingat. 10.45 dia punya pecutan graviti. Dan ini Uranus kot 8.68. 8.70. Okay, dan yang akhir sekali kita ada planet Neptune. Okay, ini yang paling jauh daripada matahari. 11.15. Okey, so kalau kita lihat, tak perlu hafal yang ni. Kita nak tunjuk saja macam mana kita nak kira nilai G. So bila kamu dah mahir, bila kita ni kita dapat kira semua nilai band. Jangan hafal ya Zafran, tak ada kepentingan pun untuk hafal. Cikgu cuma nak tunjuk saja macam mana kita nak kira. So bila kita susun kedudukan dia macam ni lah, mengikut kekuatan graviti. So yang ini paling kecil planet utarit, yang paling besar ni planet. Apa nama dia ni? Siapa ingat nama planet ni? Lupa dah. Neptune ke apa? So pecutan graviti bertambah daripada apa yang kita kira. So bumi ni dia lebih kurang dekat tengah-tengah. Okay. So planet mana mempunyai pecutan graviti paling besar daripada yang kita kira tadi? Mushtari, Jupiter. Yang mana mempunyai paling kecil? Utari, Mercury paling kecil. Okay. Planet mana yang graviti dia hampir sama dengan bumi? Pecutan graviti dia hampir sama dengan bumi. Kalau kamu tengok daripada jadual tadi adalah Zuhal. Bumi 9.81. Zuhal 10.54. Jadi dia paling hampir. So apa faktor yang menentukan nilai pecutan sebuah planet? Cuba jawab soalan 4 ni. Apa faktor yang menentukan nilai pecutan graviti sebuah planet? Tadi formula dia macam ni. Kalau kamu lupa, cikgu ingatkan sekali lagi. Formula kita G
kejutan graviti sama dengan GM bahagi dengan R kuasa 2. G ini pemalar graviti, M ini jisim planet, R ini dia punya jejari planet. So ada berapa faktor yang mempengaruhi nilai kejutan graviti sebuah planet? Anak-anak berapa? Ada? Ada tiga. Yang mana Sufian? G ni tetap G dia adalah pemalar. So dia tak efek apa-apa. Benar dia ada dua. Ada dua saja. Yang pertama, jisim planet. Sekarang dia tanya planet. Dia tak tanya bumi. Dia tanya planet. So semua planet ada jisim yang berbeza. Satu lagi, semua planet ada jejari yang berbeza. Kalau soalan dia tanya, apa faktor yang menentukan nilai pejutan graviti bumi? So jawapannya adalah satu sajalah, jisim bumi tetap. So dia tanya planet ada dua. So jawapan kita yang pertama adalah jisim. Yang kedua adalah jejari planet. Okay, boleh faham tak Yasmin, Alif yang jawab satu tadi ni? Ada dua jisim planet dan jejari planet tersebut. Okey, bagus. Okay, kita tengok pula apa kepentingan daya pejutan graviti ni? Apa pentingnya pejutan graviti? Dia penting untuk menetapkan sesebuah satelit itu supaya dia sentiasa berada dalam orbitnya. Okey. Yang kedua, pejutan graviti, mana-mana planet, mana-mana satelit mempengaruhi lintasan yang diambil oleh setiap benda yang meneroka angkasa lepas. Dan dia juga penting bila mana untuk memperlahankan kapal angkasa semasa mendarat. So mereka boleh estimate berapa hal laju pergerakan ketika itu berdasarkan dengan nilai pejutan graviti di sesuatu tempat tersebut supaya kapal tu dapat landing dengan selamat. Ini adalah beberapa contoh fenomena yang disebabkan oleh pejutan graviti. Fenomena yang disebabkan oleh graviti, hujan, pembebasan haba, udara dan air dipisahkan dan begitu juga dengan pengairan cecair dalam badan turut dipengaruhi oleh graviti. Okeylah. Nah, ini kita tengok sedikit apa efek. Apa efek perubahan graviti terhadap manusia? Yang pertama kita boleh tengok di sini. Ketumpatan badan. Kalau kita berada di kawasan graviti rendah, ketumpatan badan kita akan berkurang dan dia bertambah bila kita memasuki kawasan yang graviti dia tinggi, dan graviti. Dan apa pula efek untuk kerapuhan tulang? Manusia ni dia senang hilang kehilangan mineral dalam kawasan graviti rendah. Sebab itu kalau kamu tengok kan astronaut, angkasawan, kebanyakan mereka mengalami masalah ini, kerapuhan tulang. Sebab mereka bekerja di stesen angkasa, kawasan yang bergraviti rendah. Kebanyakan kita punya angkasawan, banyak, bukan angkasawan kita lah, maknanya angkasawan yang angkasawan daripada negara lain lah, sebab kita tak ada angkasawan lagi. Kerapuhan tulang memang sangat banyak berlaku. Dan saiz paru-paru kita pun akan berubah. Kawasan graviti rendah, dia akan membesar, mengembang. Kalau kawasan graviti tinggi, dia akan mengecut ataupun mengecil. Begitu juga dengan aliran darah. Kawasan bergraviti rendah, darah kita ni dia akan terkumpul di bahagian atas badan. Kalau kita berada di kawasan graviti tinggi, dia akan tertarik ke bawah. So darah itu akan terkumpul di bahagian bawah badan dan dia sukar mengalir ke atas. So dia akan paksa jantung kamu untuk bekerja dengan lebih kuat untuk pam darah ke seluruh badan. So dia akan tingkatkan tekanan darah dan kadar degupan jantung. Inilah efek. So dia efek sebenarnya. Graviti rendah, graviti tinggi. Okay. So cikgu rasa kita pergi ke slide yang hampir dah nak habis dah ni. Kita tengok pula yang ini Kita tengok satu lagi persamaan yang ketiga. Dah 10 malam. Jadi cikgu cepatkan sikit lah. Mudah-mudahan sempat kita habiskan. Daya memusat. Okay. Yang ini persamaan yang ketiga. F sama dengan MV squared bahagi dengan R. F ini sekarang merujuk kepada daya
memusat. So apa itu daya memusat? Kalau kamu tengok dekat sini, dasar yang sedang membuat gerakan membulat. Okay, dia mengalami perubahan arah walaupun lajunya tetap. So kita anggap objek ni dia bergerak dengan hal laju yang malar, cuma arah dia berbeza. Okay, so kalau kita faham dekat sini, apa faktor yang mengubah arah gerakan jasad tu adalah daya. Okay, dan daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat kita kenali sebagai daya memusat. Ini contoh. So daya memusat ni ada objek bergerak dalam satu lintasan bulatan. So daya yang bertindak di antara dia dan objek yang dikelilingi tu kita panggil dia daya memusat. Okay, so macam mana nak belajar daya memusat ni? Ada satu kit di sekolah, tak tahu lah sekolah kamu ada ke tak. Kita boleh guna kit ini untuk pelajari daya memusat. Okay, so kalau kamu tengok apa yang berlaku dekat sini. Okay, bila penyumbat getah itu dia kita pulatkan ni macam rodeo cowboy kan. Benang itu akan tegang, you akan rasa. So ada daya yang bertindak. So apakah darah daya yang bertindak ke atas penyumbat getah? Arah itu kita akan rasa dia bertindak ke pusat bulatan. Bila kamu pegang folder ni, you akan rasa ada satu tegangan berlaku dekat tali. Okay. Dan kita lihat apakah hubungan antara penyumbat getah dengan laju penyumbat getah dengan daya memusat. So bila kamu pusing dengan lebih laju, kamu akan rasa tali tu dia semakin tegang. Okay, maknanya daya memusat tu dia bertambah. Okay, so kita akan lihat laju penyumbat getah bertambah, daya memusat juga bertambah. Okay, sekarang yang ini, cuba berfikir apa berlaku bila kita pendekkan tali. Bila kita pendekkan tali, kamu rasa apa berlaku pada daya? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Okay, so kita mampu lihat bila kita pendekkan tali ataupun kita kata jejari dia berkurang, ketegangan tali itu bertambah, daya memusat akan bertambah. So daripada sini kita faham apa itu daya memusat. Centripetal force adalah daya yang bertindak ke atas satu jasad yang melakukan gerakan membulat. Okay, di mana arah daya sentiasa menuju ke pusat bulatan. Ini kena ingatlah daya memusat. Dia punya definition. Okay, daya bertindak, jasad yang membuat gerakan membulat, arah dia sentiasa menuju ke pusat bulatan. So formula dia ini, mb squared bagi dengan r. F itu daya memusat, m itu jisim, b ini laju linear dan r itu adalah jejari bulatan. Laju linear tu apa? Laju dia semasa dia membuat gerakan membulat lah, di mana laju linear ini kita anggap dia sebagai tetap malar. Okay, itulah jadinya. Okay, kita tengok apa contoh, apa faktor yang mempengaruhi daya memusat. So ada berapa faktor CD yang mempengaruhi nilai F? Boleh nampak ada satu, dua, ada tiga faktor. Yang pertama dipengaruhi oleh jisim objek. Kedua dipengaruhi oleh laju linear. Yang ketiga dipengaruhi oleh jejari bulatan. Okay, ada tiga faktor. Ini contoh. Okay, cuba kamu bantu cikgu. Cikgu ambil satu contoh di sini. Seorang atlet sedang memutar tuku besi berjisim 7 kg dalam satu acara sukan. Okey, so ini pandangan daripada atas. Okey, berdasarkan rajah 1.2, namakan daya yang membuatkan tukul itu bergerak mengikut lintasan membulat. So daya apa? Clue dia lintasan membulat. Daya apa? Pastilah daya daya memusat. So kita tiklah pada kotak daya memusat. Kalau ada kotak, pastikan kamu tik dalam kotak. Jangan di atas, jangan di tepi, jangan di bawah. Undi rosak, nanti markah pun kosong. Okay, tandakan dalam ruang yang disediakan. Okay, nombor dua, tandakan pada rajah 1.2. Arah daya. Okay, kat mana kita nak lukis arah daya ni? Labelkan dengan F. So ingat, daya memusat arah dia mestilah ke arah bulatan. So kita tuliskan F di sana. Kita tuliskan arah dia menuju ke tengah, menuju ke pusat. Okay, sekarang jika tukul itu bergerak dengan laju seragam, ini laju linear lah, laju seragam, 30 meter per saat. Hitung daya yang dinyatakan dalam A tadi. Hitung daya memusat yang bertindak ke atas tukul. Okay, cuba kira daya memusat berapa. So apa formula dia? Ini yang diberi M7
B 30, R 2 meter. Kita nak kira F, daya memusat. Ha, ini formula kita yang ketiga eh. Dia memusat. Ha, cuba kira. Masukkan dalam gantian F, daya memusat sama dengan MB kuasa 2 bahagi dengan R. Ha, formula ni lebih pendek daripada formula yang pertama tadi. Nilai dia pun tak adalah besar macam yang formula pertama tadi. So kita akan dapat, ha, so kamu buat gantian M7, B30 kuasa 2. Jangan lupa R berapa. Okay. Apa nilai? 3150. Dapat tak 3150? Ah, dapat 31. Okey, bagus. 3150 Newton daya. Senang kan nak kira? Okey. Ah, yang ni pula. Bagaimanakah pergerakan tukul itu apabila atlet tersebut melepaskan tali? Ah, ni sama dengan soalan dalam kuisis tadi. Siapa ingat jawapan dia? Pergerakan tukul apabila atlet melepaskan tali. Ah, dia bergerak macam mana tukul tu? Siapa ingat jawapan physics tadi? Ha, dia bergerak. Adakah dia akan bergerak secara membulat ataupun dia bergerak secara lurus ataupun macam mana tukul tu bila dia lepas? Ha, tak ingat ni jawapan tadi. Ha, tukul bergerak dalam garis lurus. Ha, dalam garis lurus pada arah tangent. Ha, pada titik ia dilepaskan. Maknanya kamu tengok kan, ini dia punya bulatan. Okay, ini dia punya bulatan tadi. Kalau dia lepas ke sini, katalah dia pergi terbang ke arah ni. So dia akan bergerak dalam garis tangent ni. Okay, ataupun dia terbang ke arah sini. Okay, dia boleh pergi mana-mana. So dia tangent. Tangent dengan bulatan. Maknanya dia sentuh satu titik pada bulatan tu. Ini kita panggil tangent. Ni belajar dalam matematik kan? Okay, sama-sama Kitana. Thank you for joining us. Okay. And then kita tengoklah contoh kedua. Kita buat satu lagi contoh soalan. Okay, contoh kedua. Ajar menunjukkan sebuah satelit berjisim 102 kg beredar mengorbit bumi pada ketinggian 350 km dari permukaan bumi. Ha, pecutan graviti dia beri 9.81 meter per saat per saat. Di jari bumi 6370 kilometer. Okay, ini maklumat yang diberikan. Ini gambar rajah dia. Sekarang dia nak suruh kita kira apa? Apa maksud daya memusat? Okey, apa maksud daya memusat? Kita sikit lagi nak habis. Ha, cuba seorang sebut apa maksud daya memusat. Ha, boleh? Dah ngantuk dah semua. 10 dah. 10, 9 minit. Okay, sikit lagi nak habis. Kita cuba habiskan sebelum 10 suku. Boleh eh? Tulislah. Okay, daya yang bertindak, okay, ke atas jasad yang membuat gerakan membulat pada arah pusat bulatan. Okay, sekarang berapakah jejari orbit satelit itu? Kita nak kira jejari. Okay, so ini adalah maklumat yang diberikan. Okay, macam mana nak kira jejari orbit satelit? So kalau kamu tengok semula gambar, mana jejari orbit dia? So jejari orbit satelit tu kita kira daripada pusat bumi sampailah ke satelit tersebut. Ini jejari orbit satelit. So berapa? Kita tengoklah. So, kita kena tambahkan jejari bumi tambah dengan ketinggian orbit. Ini jejari bumi, ini ketinggian orbit. So kita akan dapat jejari orbit satelit. Okay, so dapat 9,870 km bersamaan dengan 9.87 kali 10 kuasa 6 meter. Okay, C. Cuba jawab ni. Apakah yang akan berlaku kepada nilai pecutan graviti jika ketinggiannya dikurangkan? Okay. Apa yang akan berlaku kepada nilai pecutan graviti jika ketinggiannya dikurangkan? Okay, cuba jawab apa berlaku daripada formula ini. Daripada alam awal pula tunjuk. Okay, daripada formula ni, pecutan bertambah. Okay, daripada formula ni, G sama dengan apa tadi? Daya memusat tadi?
gravitational acceleration when the height decreases. So, pecutan bertambah. Bagus. Kenapa bertambah? Kerana jejari orbit berkurang. Okey, so tadi kaitannya berkadar songsang kan? Apabila jejari orbit berkurang, pecutan dia bertambah. Yes, bagus. Okay, kalau dia suruh bagi jawapan, reason, itulah dia bertambah. Okay, so ini kita nak kira pecutan. Pecutan memusat. Jadi daripada ni, F sama dengan MA, ini F sama dengan MB kuasa 2R, ini tadi saya memusat. So kita dapat nilai A. Okay, A sama dengan B kuasa 2R. Ini kita panggil pecutan memusat. In case dia nak kamu kira pecutan memusat. Ini adalah formula yang keempat. Okay. So ini B. Laju linear. R ini adalah jejari orbit satelit. Okay lah. Ini contohlah macam mana kita nak kira pecutan memusat. Okay, dia bagi satelit kaji cuaca. Dia bagi ketinggian. Dia bagi laju linear. Dia bagi jejari bumi. Kita masuk saja dalam formula. Okay, kita nak kira A. So, ini formula kita. A sama dengan B squared bahagi dengan R. Okay, so kamu boleh masukkan. R ni jangan lupa. R ini adalah jejari orbit. So kena tambah ketinggian campur dengan jejari bumi. Okay, so akan dapat 8.48 meter per saat per saat. Okay. So ada siapa-siapa nak tanya soalan? Boleh ya setakat ni? So ni kita tengoklah satu sebelum. Saya rasa ni yang terakhir kot kita tengok sedikit keadaan boleh tak sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh engine roket. Jawapan dia boleh dan telah dibuktikan oleh Isaac Newton. Kita tengoklah sedikit simulasi dekat sini. Laju linear 4900. Kamu lihat kan apa berlaku pada 4900. Tak cukup. So, objek itu dia kembali ke bumi. Sebab dia tak dapat atasi daya graviti yang bertindak. Sekarang kita tingkat lagi 5900. Pun kamu tengok yang kedua dia kembali juga ke bumi. Sekarang kita tingkatkan pula pada 8000. Tengok di bawah tu nilai 8000 meter per saat sekarang laju linear dia. Dan sekarang kamu lihat roket itu dia berjaya mengorbit bumi. Okay. Objek berjaya mengelilingi bumi pada laju linear 8000 meter per saat sebab dia berjaya atasi daya graviti. Okay. So ini yang kita faham daripada formula tadi. Okay. Daya memusat. So, dengan laju linear yang mencukupi, sebuah satelit itu boleh kekal berada di orbit yang tertentu daripada bumi. Ini aplikasi dia. Satelit sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke atas pusat bumi yang kita kenali sebagai daya memusat. So, satelit ni bila kita lancarkan ke orbit, dia akan bergerak dengan satu laju linear yang akan menetapkan dia pada orbit tersebut. Okay, so dia maintain gerakan dia. Dia sekali saja kita shoot dia ke orbit tu, then dia akan bila dah terhasil daya memusat tu, so dia akan mengekalkan kedudukan satelit mengelilingi bumi. So inilah bagaimana satelit berfungsi, macam mana kita hantar satelit ke satu-satu kedudukan orbit di mana dia akan kekal berada pada orbit tersebut sekiranya laju linear dia tidak berubah. Okay, so boleh ya setakat ni? Okay, cikgu rasa kita dah banyak, dah 10 lebih suku dah. Okay, so cikgu berhentilah dekat sini daya memusat. Okay, so cikgu harap apa yang kita kongsi pada malam ini sedikit sebanyak. Kalau tak banyak pun mudah-mudahan adalah sedikit yang dapat kamu manfaatkan semasa cubaan ke ataupun dalam SPM yang sebenar nanti. Tajuk ni tak susah dan dia menarik sebenarnya. So kamu boleh rujuk nota yang cikgu kongsikan tadi, link dia ada dekat atas tu. Nota cikgu tu daripada 3.1 sampai 3.3 lah. Ada banyak muka surat juga tu kalau kamu tengok kan. Ada masa bolehlah belik-belik sedikit. Cikgu kongsikan sekali lagi link dia eh. Okay, tak perlu print, tak mengapa sebab dia banyak. You just scroll saja daripada handset kamu. Bila-bila kamu free bolehlah tengok-tengok sedikit.
So cikgu nak mohon ampun dan maaf segala kekurangan yang ada pada malam ini. Terima kasih cikgu ucapkan daripada awal, yang stay daripada awal sampai akhir tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kamu diberikan kejayaan dalam kehidupan kamu. Okay, dan jadilah seorang pelajar yang rajin, berdisiplin. Ada masalah, tanyalah cikgu kamu di sekolah. InsyaAllah kita ada banyak masa lagi sebelum periksaan yang sebenar. Okay, rajin-rajin ulang kaji. Yang Muslim tu jaga solat, InsyaAllah. Kalau solat kita beres, yang lain pun InsyaAllah semua akan beres. Okay, terima kasih sekali lagi. Selamat berehat. Okay, InsyaAllah bila-bila kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ah, tadi jangan lupa kontak Cikgu ya. Tiga orang tadi, top 3 tadi. Kontak Cikgu dekat Telegram. Okay, terima kasih semua. Bye, Cikgu. Selamat malam. Malam. Selamat tidur. Yang belum solat bolehlah pergi solat eh. Yang dah solat bolehlah siap-siap untuk tidur. Esok nak ke sekolah pula. Okey, Cikgu Razif.